إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kelapangan masa dan waktu kepada saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita pada malam ini di bawah naungan rahmat, kasih sayang dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung pembacaan kitab kita, tuan-tuan. Kitab Fahami Bid'ah Jauhi Perpecahan, pada muka surat 105 kalau tak silap saya. Betul tak? Tuan-tuan betul saja jenis tak tanda. Saya kata tuan-tuan betul. Muka surat 105 kita sambung tang atas kali tu, betul tak? Beberapa tu banyak persoalan agama tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu. Beberapa banyak persoalan agama yang dipegang oleh imam mazhab tentu tertentu, tetapi tidak dipersetujui oleh ulama lain pengikut mazhab tersebut. Imam Syafi'i tidak membenarkan jual beli mu'atah, tetapi ulama Syafi'i yang datang sesudahnya mengharuskannya. Okey, tentu habis dah. Yang tu kita nak ulas yang itu ni. Kita sambung. Dr. Abdul Illah bin Hussein Al-Arfaj mengumpulkan ada 36 isu yang para ulama terdahulu berbeza pandangan mereka, adakah termasuk dalam perkara bid'ah yang dilarang atau harus dilakukannya. Hari ini tuan-tuan, Dr. Abdul Illah bin Hussein Al-Arfaj dia nak bawa kepada kita ada 36 isu. Oh, kipas baru. Kipas baru. Dekat-dekat tukar ahli parlimen ni. Hebat tuan-tuan. Saya lama dah betul. Dia heran kan ada benda duk bergantung atas kepala. Kipas baru tapi tak buka. Tak guna juga tuan-tuan ni, baru pun. Baik. Dia kata ada 36 isu yang dia bawa. Dia nak bawa, dia nak tunjuk kat kita. Ulama dulu dengan ulama lah ni berbeza pandangan. Berbeza pandangan, ada yang kata bid'ah dan ada pula yang kata dilarang ataupun harus. Ha ni kita nak tengok ada 36 isu ni. Tetapi yang kami yang disusun dalam ni ada lebih kurang dalam ada 10 ya. 36 isu kita ambil 10 ya tuan-tuan. Baik, hukum berkata yang pertama. Hukum berkata, kata apa dia? Bacaan Al-Quran yang dibaca olehku adalah makhluk. Hukum kata bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh aku ni adalah makhluk. Adakah ucapan ini bid'ah ataupun tidak? Sampai tarah tu pun ulama bahas tuan-tuan. Kamu ucap apa dia? Bacaan Al-Quran yang dibaca olehku ni adalah makhluk.
yang kita sebut tu sama ada dibolehkan bid'ah ataupun tidak. Imam Ahmad bin Hanbal tegas melarang ucapan seumpama ni. Imam Ahmad bin Hanbal kata, ucapan yang macam tu tak boleh ucap, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Sesiapa yang mengucapkan seperti ini dianggap sebagai mubtadi', orang yang melakukan bid'ah. Bahkan Imam Ahmad menganggap mengucapkan bacaan Al-Quran yang dibaca olehku bukan makhluk juga termasuk dalam perkara bid'ah. Itu dia. Imam Ahmad dia agak keras dalam pandangan dia. Sedangkan Imam Hussein bin Ali Al-Karabisi, seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, dan Imam Bukhari menganggap perkara itu harus. Nampak tak dia kata? Dalam satu isu ni pun ulama berbeza pandangan. Ada yang kata bid'ah, ada yang kata boleh. Nak habang apa dia? Benda lagu ni tak payah duk cekang, tak payah duk bertengah orang nak tegak, dia kata. Itu dia nak abang. Ada ulama' yang berpandangan lagu tu, dan ada ulama' yang berpandangan sebaliknya daripada apa yang dipegangkan oleh sebahagian ulama' dulu ni. Melafaz niat sebelum memulakan solat, itu yang nombor dua. Usalli tu kan, tuan-tuan duduk-duduk atas tempat nak semayang, usalli fardal maghribi salasa raka'atin tu boleh ataupun tak? Duk usalli, duk melafazkan niat sebelum kita nak takbiratul ihram, nak memulakan solat. Madhab Syafi'i dan Hanafi menggalakkan amalan ini. Dua madhab garis. Kalau kitab sendiri garis, mau kitab masjid tak duk garis. Nah, yang duk garis kitab masjid. Kalau kitab sendiri garis. Duk lafazkan niat. Awak muka tuan-tuan lain. Ustaz, malam ni ada isu panas tak? Dan tak. Baru nak tarik nafas, nak bernyawa, nak tertiba dah. Tuan-tuan kalau belajar silat pun kena buka bunga dulu baru tabuh kan. Bukan masuk-masuk gelanggang terajang terus. Dia main bunga dulu, hang acah aku acah, hang acah baru tampak. Tu pun tampak pak bagi kena sekali tarik balik buka bunga balik. Tunggu sat. Ada. Malam ni saya nak tutuh cukup-cukup malam ni, tuan-tuan. Bukan saya nak entam, saya nak tutuh cukup-cukup malam ni. Tunggu sat. Ada dua tiga isu. Tunggu sat. Bagi saya cari tak, aku nak kena kok mana macam kita ni lagi ni. Yang kedua dia kata, duduk lafaz niat usalli usalli tu, dia ni dianggap dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Hanafi menggalakkan amalan ini. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Imam Nawawi, Imam Nawawi kata apa dia? Melafazkan niat sebelum takbiratul ihram itu membantu kita dalam kita nak niat semasa solat tu. Dia membantu. Sebab tu bagi Imam Nawawi benda tu digalakkan, bahkan disunatkan kita baca, kita lafaz. Tetapi dia kata tetapi, sedangkan mazhab Hanbali menganggapnya sebagai bid'ah seperti yang disebut oleh Ibnu Taimiyah. Manakala dalam mazhab Maliki, manakala mazhab Maliki dalam qaul yang marjuh menganggapnya sebagai digalakkan. Di situ pun ada perbezaan pandangan. Nak abang, kalau kita yang duduk lafazkan niat tidak ada masalah. Kita yang melafazkan niat ni tak ada masalah. Tak boleh duk main duk katakan kita hampa ni tak betul. Cara hampa buat ni tak kena. Hampa duk buat ni boleh penggal kepala. Sampai ada pandangan macam tu. Hanya melafazkan niat ataupun menyebut usalli sampai tahap dihalalkan darah dia untuk ditumpahkan. Tuan-tuan, ada yang sampai tahap macam tu. Kerana perbezaan pandangan, adakah sampai tahap menghalalkan darah orang Islam ditumpahkan? Sedangkan dalam satu hadis yang hasan sahih, Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa dia? Hanya tiga saja benda yang dibolehkan menumpahkan darah sesama Islam. Nabi kata, darah sesama Islam ni haram kita tumpah melainkan dengan salah satu daripada tiga sebab. Nabi kata, yang pertama apa dia? Nabi sebut, yang pertama zina ba'da ihsan.
Ni nak abang kat tuan-tuan, sampai tahap piduk lafaz usalli, sampai tahap duk bilafaz niat, ada pandangan golongan yang ekstrim, yang pandangan ni dipakai oleh puak-puak IS, pandangan ni dipakai oleh puak-puak Daesh. Apa dia? Melafazkan usalli sebelum semayang, halal darah dia ditumpah, boleh kepala dia dipenggal. Hampa tak baca ke hadis Nabi kata haram, melainkan apa dia? Yang pertama, zina selepas nikah. Tu pun bukan sama-sama pergi tangkap kat pantai Cina tu balik main pancung kepala. Tak boleh, kena bawa pergi mahkamah. Biar hakim yang adil menurut hakim yang mengadili kes tersebut. Tu pun Islam ajak step by step, step by step. Islam ni bukan agama teroris. Seperti mana yang nak digambarkan dalam filem yang terbaru ni, Polis Evo 2. Tak buat orang bukan Islam. Anda nampak? Kuih berani dah tuan-tuan lah ni. Kuih berani dah. Dia boleh buat filem nak gambarkan kata Islam ni sebuah agama yang penuh dan mengamalkan cara hidup sebagai teroris. Tuan-tuan, kita orang Islam tak nak duk kacau oleh paham bukan Islam. Tak pernah kita duk buat filem duk kata kat agama lain, tak pernah. Tapi lepa boleh buat filem duk hentam kita, boleh. Apa yang diambil tindakan oleh pihak kerajaan sampai lah benda di viral? Tak ada. Ada dikeluarkan kenyataan daripada Timbalan Menteri mana tak tahu. Hak rebah masa perhimpunan orang itu ni. Duk bela, dia kata yang salah kita. Tentang Islam bukan agama teroris. Yang kedua, Nabi kata nak tumpahkan darah sesama Islam. Yang kedua boleh. Apa dia? Yang kedua, awirtidadin ba'da Islam. Orang yang murtad selepas Islam. Ni tuan-tuan duk tengok ni, sehari dua ni, tuan-tuan duk tengok. Hari ni di mana, di Pucung lah, dapat pula berita. Duk tak duduk satu kumpulan, duduk berjalan pergi retuk pintu ke pintu rumah di Pucung, duk edarkan Bible. Hari tu lepas edar depan sekolah di Bukit Mertajam, hari ni pergi edar pula dekat rumah di Pucung. Tuan-tuan nak kata apa tuan-tuan? Apa yang hampa nak sebenarnya ni? Apa yang kamu nak ni? Agenda lepa apa dia tuan-tuan? Agenda lepa apa dia? Supaya kes ini dibawa pergi ke mahkamah, dibicarakan, akhirnya tuntutan Aisyah akan dilaksanakan. Ni duduk pula duduk tak duduk ni, hak kata NGO-NGO Kristian ni hari ni duk biadak pula. No, Bible versi Melayu di rumah-rumah di Pucung tu. Ada orang Melayu bila saya sebut lagu ni tuan-tuan marah. Ada. Ni video saya yang viral pula sehari dua ni. Hak bukan yang apa nama si hantam apa nama bisan kepada Ismi Ulam Raja Sadiq Sigaraga. Hak dulu. Ni hak baru ni, saya ceramah hari Rabu lepas di Kajang. Agak slow sikit, saya pun steady yang malam tu, tak apa-apa nak garang sangat. Sebab malam tu lepas jam mutiak awal, sebelum kuliah tu steady sikit. Saya kata, apa tuntutan, apa yang mereka nak ni sebenarnya, sampai duk pi edar Bible kepada anak-anak Melayu Islam. Ada orang-orang Melayu telefon. Saya takkan anak telefon, takkan anak kata dalam Facebook, angkatlah. Saya tanya dia, abang, abang nak pertahankan benda ni, abang orang Islam, anak abang dapat Bible, abang nak kata apa? Dia kata, ustaz, yang tu terserah lepalah, kita nak kata apa? Saya kata, adakah abang akan buka mata abang selepas anak-anak abang ni murtad, baru abang nak asam jesan? Serupa dengan nasib driver-driver teksi di Langkawi. Dijanjikan penghapusan Grab dan sebagainya. Lah apa dia? Macam ni lah kita nak kata apa dia tuan-tuan.
tunggu anak-anak tuan-tuan ada seorang dua yang murtad, oh baru nak tepuk dia. Patutlah kena perjuang benda ni lama dah. Nak tunggu lagu tu orang. Nak tunggu sampai di Temonyong, di Kedawang, di Canik Kora, di Kuah, di Langkawi ni depan mereka ketuk pintu rumah kita baru bagi Bible, baru tuan-tuan nak buat tindakan. Nabi habaq dah dulu ni. Tapi orang Melayu ni tuan-tuan dia lebih meletakkan semangat berpolitik di depan. Semalam saya ceramah dekat Parit Buntang, saya sebut benda ni. Tiga orang pakcik lebih-lebih saya mengajak tu, saya nak keluar balik. Mai duk peluk saya, teriak kat saya. Teruskanlah ustaz cakap benda ni ustaz. Terus kami takut anak-anak bangsa kami, anak-anak cucu kami ni ustaz. Murtad kami takut. Saya cakap tuan-tuan sebab saya ada keturunan. Saya ada anak. Sebab apa saya cakap? Sebab tuan-tuan ada anak. Kalau orang lain tak mau cakap biar biar. Ustaz-ustaz lain tak mau cakap biar biar. Biar ustaz-ustaz menjaga. Hamba nak buat apa yang aku buat? Oh, ustaz, kalau duduk ni orang tak pergi ustaz mengajar, mampu ibi. Dah kalau ustaz tak mengajar, tak nak apa-apa, saya jual TS lancar. Eh, lancar cincau. Man. TS lancar pula dah. TS cincau. Minta maaf. Tarik balik kataan tu, kan. TS cincau. Langkawi ada TS cincau. Ha. Habis tak ada, saya jual TS cincau. Kamu kerja apa tak ada ngak minta kat main group itu tuan ceklat. Tak ada apa sangat kerja. Nak mengajar pun tak boleh, nak mengajar nak kata pun tak boleh. Tuan-tuan, agenda musuh-musuh Islam, saya sebut umum, saya sebut umum nak bagi tuan-tuan faham. Yang pertama agenda mereka tuan-tuan dalam nak merosakkan negara Islam, dalam merosakkan umat Islam. Yang pertama mereka kata kita mesti pegang ekonomi. Ni yang pertama. Sebab tu sebelum kemerdekaan negara kita, puak-puak British dah bahagi-bahagi dah. Dalam Malaysia ni dia agak berbeza dengan negara-negara lain. Sebab kita juga ada orang India, kita juga ada orang Cina, kita juga ada orang Melayu. Tapi kita tak peduli. Kamu Cina, kamu India, kamu mana-mana bangsa pun, kamu adalah sebahagian daripada warga negara Malaysia. Itu kami orang Melayu iktiraf kamu. Tapi kamu kena ingat, ini tanah Melayu. Kita bukan nak bermusuh dengan orang. British dah bahagi dah. Orang Melayu, dia letak di kampung. Dia main lempak duduk di Langkawi. Dia terajang biduk belah Kodiang. Dia hantar biduk belah Lana Bulu. Nama kampung, Lana Bulu. Nunggu belah mengat dewa. Apa yang bulu belana pun tak tahu. Tapi nama kampung tu Lena Bulu. Dia terajang duduk pula Pulau Timbui. Tak tenggelam-tenggelam. Timbui menyedia, bah tenggelam juga buat tu. India, dia letak di estate-estate. Ni sebelum kemerdekaan kita ni, nak jabat, dia bahagi. Orang-orang Cina dia letak di mana? Di bandar. Betul? Betul? Lalu diminta kepada golongan-golongan ini untuk memegang kuasa ekonomi. Ini yang pertama, kita nak musnahkan orang Islam. Yang pertama, orang bukan Islam mesti memegang kuasa ekonomi. Lama mana mereka berjuang untuk memegang kuasa ekonomi dalam negara kita tuan-tuan. Hari ini kita terpaksa melutut kepada mereka dari sudut bab ekonomi. Kalah kita. Kalah awal-awal. Ni tuan-tuan tengok setahun dua lagi, kontraktor-kontraktor Melayu akan jatuh terduduk menyembah di bumi. Konsep tender terbuka bagus, tidak ada masalah, terbuka. Tapi berapa kerat syarikat-syarikat kontraktor Melayu Islam ni yang ada strong dari sudut ekonomi nak buat kertas kerja, nak tunjuk sebut harga. Tengok kalau dibandingkan syarikat orang Islam dengan syarikat bukan Islam, yang mana lebih kemas? Dah tentu syarikat bukan Islam. Hai, Islam terpinggir. Hari ini tuan-tuan, sampai tahap yang memegang kewangan negara dah orang bukan Islam. Lepas ni kita nak buat masjid, surat kena hantar kepada menteri yang bukan Islam.
hak nak lulih peruntukan masjid tu yang kita duk dengar cerita. Berapa buah masjid dah dibatalkan mereka punya permohonan kelulusan untuk membina masjid, sedangkan sekolah-sekolah orang bukan Islam dapat peruntukan. Kuasa ekonomi dah lepas pegang ni, tunggu lepas nak pegang apa dia pula, selesai buat ekonomi, lepas nak pegang kuasa politik. Hari ini bukan 100% lagi mereka pegang. Kita baru kata 70% mereka dah berjaya. Dalam pembentukan kerajaan baru ni 70% mereka dah berjaya. Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan tengok ketua hakim negara orang apa? Ketua peguam negara orang apa? Menteri undang-undang orang apa? Hak nak jaga undang-undang termasuk yang majoritas rakyat Malaysia adalah orang Islam. Yang mengubal dan yang menjaga undang-undang adalah orang bukan Islam. Tu yang nak benarkan anak-anak luar nikah dibinkan kepada bapa yang berzina tersebut. Ada orang kata lah, ustaz duk kalut buat apa? Dia kata, ustaz duk kalut buat apa? Adakah keluarga ustaz ada berzina? Ada orang kata ni tuan-tuan, orang yang kata ni yang kita sedih adalah orang Melayu Islam. Saya duduk ni, saya cakap tuan-tuan, bukan saya nak cakap atas kapasiti saya seorang politician. Saya bukan ahli politik. Saya bukan orang politik. Tuan-tuan mentah saya bukan orang politik. Sama ada dalam parti ataupun YB apa, saya tak ada. Saya dalam politik, saya tak ada apa tuan-tuan. Cuma sekadar penyokong dan ahli kepada Parti Islam Malaysia PAS. Saya bukan pimpinan. Hatta di cawangan kampung pun saya bukan pimpinan. Kalau saya main nak cakap atas dasar saya nak kempen, tak. Saya bukan calon kawasan tuan-tuan. Cuma saya bercakap, orang kata kenapa yang ustaz nak bercakap? Sebab saya nak bagi anak-anak bangsa saya sedar. Tolong bezakan di mana yang kita boleh berpolitik dan di mana yang kita kena duduk sekali. Ni yang duduk depan saya malam ni, ada orang PAS, ada orang UMNO, ada orang PKR, ada orang mana lagi? Bersatu. Ada orang Amanah. Saya cakap kamu adalah saudara saya. Walaupun kita berbeza daripada sudut politik, tapi kita kena fikir bila bab bangsa dan agama, kita kena duduk sekali fikir. Ini yang dilakukan oleh mereka yang bukan Islam. Tapi kita dah. Ini nak cakap ni, dia bukan apa ni, dia orang politik ni. Orang tanya saya, ustaz, kenapa yang ustaz lantang cakap? Saya jawab, saya bukan penceramah. Saya adalah pendakwa. Kalau penceramah, dia main ceramah, balik 200-300, balik lena terkangkang. Sorry, saya nak cakap, bukan zaman dia dah. Ni zaman memerlukan pendakwa untuk berani menyatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Ini dah tiba masanya. Tolong tuan-tuan buka mata tuan-tuan. Mula-mula mereka minta apa dia? Zaman ketuanan Melayu sudah berakhir. Kita ni bangsa Melayu, rasa apa? Yang bercakap tu berbangsa Melayu. Sebab tu politik ni tuan-tuan bukan satu benda yang boleh buat main-main. Ni nak minta pula supaya budak-budak yang sampai saja umur 18 tahun dah boleh mengundi. Tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan umur 18 apa dia reti buat politik tuan-tuan? Ha? 21 hari tu pun cenaru dah tuan-tuan ni. Mai umur 18 ni apa dia tahu tuan-tuan? Budak-budak muda tahu apa? Minta maaf, saya orang muda. Umur saya waktu tu saya mengundi, saya tahu apa? Saya mula-mula mengundi tu umur saya 21, 22, 23. Lepas tu kan? Saya tahu apa waktu tu? Bila dijanji PTPTN, PTPTN kita akan hapus kira. Hal tu yang mereka nampak. Macam duk Langkawi dia tak kalut tol. Tol mana ada? Tarah tak ada tol pun tak ada nak penerah kona dah. Ha?
tol tak ada. Kalau belah kami penghapusan tol. Minyak murah, peluang pekerjaan. Kita akan gandakan 3 juta peluang pekerjaan ke 1 juta tu. Gaji minimum 1,800. Ini tawaran yang diberikan oleh mereka yang anak-anak muda Melayu ni terpegun meleleh hayat liok. Akhirnya bila bagi kuasa, mana dia PTPTN hapui. Gaji 1,000 ke atas sikit dah mula potong. Mana dia perjuangan anak Melayu dulu ni, mana dia nak hapuskan PTPTN? Dah jadi PTPTPU. Gula-gula yang diberikan kepada anak muda tuan-tuan. Mana dia gaji minimum 1,800. Nah, anda dapat 1,050 ringgit. Itu yang dijanji, yang dinampak, yang diberikan anak-anak muda nampak. Tetapi agenda sebaliknya di belakang, anak-anak muda tak nampak. Apa dia tuan-tuan? Menggugat kestabilan bangsa Melayu dan menggugat kedudukan agama dalam Malaysia. Saya jawab, saya bercakap. Tak maaf, saya tak peduli orang nak kata apa lah tuan-tuan. Katalah. Di saat bangsa saya diperkotak-katikkan, di saat agama saya diinjak-injak oleh mereka, adakah tuan-tuan nak suruh saya berpeluk tubuh hanya melihat kerosakan bangsa dan agama saya di depan mata saya? Sorry. Konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, yang ni kadang-kadang disalah artikan. Ayat Al-Quran dia banyak. Dalam Al-Quran dia ada 30 juzuk. Betul? Ada 6,666 ayat walaupun berbeza khilaf di kalangan ulama ahli Al-Qura. Dalam Al-Quran daripada surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai ayat yang terakhir dan surah yang terakhir, surah An-Nas, minal jinnati wan nas, dia bukan hanya ada satu ayat, wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin saja. Hak ni kadang-kadang silap bila sebut, oh ini konsep yang dibawa oleh baginda Rasul, rahmatan lil alamin. Ya, kita tidak nafi. Tetapi Nabi juga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, antara konsep dan pegangan Nabi, asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Yang ni nak letak mana? Tak bisa dengar ke ayat ni? Asyidda'u alal kufar, Nabi dengan orang kafir yang merosakkan agama, dalam istilah yang disebut sebagai kafir harbi, kafir zimmi tu cerita lain, yang duduk dalam negara Islam yang cuba nak rosakkan umat Islam. Apa yang Nabi buat? Asyidda'u alal kufar, dengan puak ni Nabi bertegah. Jangan sekadar faham konsep rahmatan lil alamin saja, wahai pemimpin-pemimpin, wahai menteri agama-agama. Ini masalah. Kita lah dulu, kalau dulu kerajaan lama, kita ada menteri agama, dia jaga agama Islam. Lah ni masalah, menteri agama-agama. Mana suara menteri? Mana suara menteri-menteri Melayu Islam? Saat hampa duduk dalam parlimen, ingat tak di saat ahli-ahli parlimen Islam menuntut kepada kerajaan meletakkan suatu etika pemakaian kepada pramugari-pramugari Islam? Ada tengok waktu Datuk Tuan Rahim Tuan Man berbahas, ahli-ahli parlimen PAH, senang sebut lah, tak ada baca ayat Quran kerap ni, ahli parlimen kan, ahli parlimen UMNO korang git, tapi dia duduk kuyuh kat belakang tu kira okey lah, walaupun lepa tak boleh baca ayat Quran pun, tapi lepa duduk tikam turut kat belakang okey lah kan. Lepa pun mula sedak lepas jatuh, tak apalah. Ni mau jatuh kena menyepak pun tak sedak ni masalah lah, mau tekat jatuh sedak okey, alhamdulillah, tak ada apa. Saya bukan nak kata kat siapa-siapa, cuma saya nak tunjuk ketika mana saat dibaca ayat Al-Quran dalam surah An-Nur,
Dibaca-baca, satu orang ahli parlimen bukan Islam, kalau tak silap. Batu kawan yang perempuan India tu. Tuan-tuan tengok dia bangkit, dia kata apa dia? Saya nak sikit untuk penjelasan, saya nak mencelah sikit. Dia pula tolong duk bahas pula surah An-Nur tu bagi ahli parlimen Islam ni faham. Apa ni tuan-tuan? Ahli-ahli parlimen ni pihak pemangkang bangkit bersuara. Minta jangan duk biadab. Minta jangan duk kacau ayat Quran. Tapi mana dia daripada pihak kerajaan ahli-ahli parlimen Islam? Konsep rahmatan lil alamin ni betul, tapi kena disyarah, kena diulas, kena dikupas mengikut pertimbangan ilmu, bukan mengikut pertimbangan politik. Kadang-kadang yang bicara rahmatan lil alamin, mereka pun gagal memahami. Adakah rahmatan lil alamin sampai tahap tu? Mana nak letak Nabi Muhammad? Ayat yang dikatakan Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya bertegas dengan orang kafir, berkasih sayang sesama Islam. La, terbalik kurang, bertegas dengan orang-orang Islam, berkasih sayang dengan orang kafir. Tidak tak kedua kenyataan, tak perlulah orang perempuan yang berniqab, berperudah. Tak apa nak perlu sangat dalam konteks di Malaysia. Sebab apa? Kata dia, orang-orang bukan Islam tengok nak jadi wanita muslimah payah. Kena tutup habis. Apa ni? Kita ni dipanggil sajjad zara'i' dalam istilah disebut. Kalau orang perempuan muka dia lawa, yang menjadi fitnah. Kalau orang lelaki tengok muka dia jadi fitnah. Kena tutup, nak menutup ruang fitnah. Betul tak maklum? Mak tak takat-takat muka maklum tak apa. Tak bubuh pun tak apa. Hanu halawa-lawa. Mak tak muka saya ni kalau perempuan kena bubuh. Kan? Mak duk cakap lagu tu. Lepas ni payah dah senang dah tuan-tuan. Orang kapiak kata kami tak minat nak masuk Islam. Sebab apa? Sebab teruk kena puasa sampai sebulan. Ha? Buat keluar pulang kenyataan. Saya rasa tak perlulah umat Islam di Malaysia ni berpuasa kerana membebankan orang kapiak nak masuk Islam. Mampoi. Kan Nabi dakwah orang asli pakai cawat je kita. Orang asli kata, saya tak mau masuk Islam. Bab kena pakai tutup aurat. Saya duduk dalam orang asli pakai cawat ya. Habis tu orang keluar pulang kenyataan. Saya merasakan orang Islam kena pakai spender ya lah. Senang orang asli nak masuk Islam. Mampoi. Mana dia tuan-tuan? Saat bangsa kita dilanya, saat bangsa kita dipermainkan, saat Islam dihina, mana dia umat Islam? Mana dia umat Islam? Yang nak hapuskan zaman ketuanan Melayu adalah orang Melayu. Yang nak mempertahankan hak kesamarataan adalah orang Melayu. Saya kata mudah. Kalau kita nak tamatkan zaman ketuanan Melayu ni tuan-tuan, kita nak letak mana raja-raja Melayu ni? Yang menjadi tuan kepada tanah Melayu ni adalah raja-raja Melayu. Sebab tu setiap negeri ada raja. Pi Perlis, Duli Yang Maha Mulia, Raja Perlis, tu tuan. Kita duduk di Kedah, Duli Yang Maha Mulia, Sultan Kedah, tu tuan. Naik Pulau Pinang, tak ada Sultan, ada TYT. Lajak pi Perak, Duli Yang Maha Mulia, Sultan Perak. Naik pi Selangor, Duli Yang Maha Mulia, Sultan Selangor. Kona pi Negeri Sembilan, Duli Yang Maha Mulia, Sultan Negeri Sembilan. Pi Melaka, TYT. Pi ke Johor, Duli Yang Maha Mulia, Sultan Johor. Kona pi Pahang, Duli Yang Maha Mulia, Sultan Pahang. Kona pi Terengganu, Duli Yang Maha Mulia, Sultan Terengganu. Patah pi ke Kelantan, Duli Yang Maha Mulia, Sultan Kelantan. Nak tak mana raja-raja ni? Kalau nak abuihkan zaman ketuanan Melayu, nak tak mana? Sebab tu raja-raja ni, sultan-sultan ni kita panggil apa dia? Tuanku Sultan. Tuanku. Yang menjadi benteng kepada bangsa Melayu dan agama Islam.
Kita letak mana tuan-tuan? Tapi jangan lupa, jangan lupa agenda mereka apa dia tuan-tuan? Hak yang diucap oleh seorang anak Melayu, yang diucap oleh seorang orang Islam. Kalau tuan-tuan ingat dalam video dia, dia kata apa dia? Saya tak mau sebut nama. Tapi tuan-tuan kalau nak tengok, saya rasa tuan-tuan tengok dah. Ingat tak yang viral tahun lepas? Bagaimana dalam satu ucapan budak Melayu, dia diangkat apa, duduk di apa hari tu Zat dekat Pulau Pinang dulu ni. Dalam video dia, dia kata apa dia? Dia akan lepa dalam target lepa, kalau tak silap 2032 kot. Tahun tu saya tak ingat kan. Tapi saya rasa 2032 dalam ucapan dia. Lepa nak hapuskan sultan-sultan dan raja-raja dalam Malaysia ni. Dan mereka nak jadikan Malaysia sebagai sebuah negara republik. Ingat tak? Ingat tak video tu? Tak tengok? Ingat tak? Ucapan oleh budak Melayu. Dan agenda mereka, mereka nak burukkan institusi sultan dan raja ni apa dia? Mereka nak meletakkan satu perkataan di atas lidah rakyat-rakyat Malaysia. Sultan syaitan. Ingat dia sebut. Ni yang lepas viral dulu, Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Gaji 4 juta apa dia buat. Ingat tu, awal tu. Sampai bangsa-bangsa lain daripada Melayu boleh gelar Seri Paduka Baginda kita sebagai babi, sebagai hina tuan-tuan. Mana dia marah kita orang Melayu tuan-tuan? Tuan-tuan nak kata yang ni Ustaz rahmatan lil alamin, kepala bapa ha? Yang ni kena ada konsep toleransi lagi Ustaz. Tok ha? Yang ni kita kena bertolak ansur lagi Ustaz. Tok Wan ha? Kalau saya kasar, saya marah. Kita nak tahu mana ni? Ni, anak-anak tuan-tuan ni. Anak-anak tuan-tuan ni. Anak-anak bangsa kita ni. Nak hidup 20, 30, 40, 50, 60 tahun lagi. Tuan-tuan tak apa. Pendek kata, panjang kata lain. Minta maaflah. Saya nak ungkap kata-kata pendek kata. 15 tahun lagi, pejam lah kot tuan-tuan ni. Tu pun panjang. Mau duk kerak Lena dalam kuliah saya ni tak lama, 3 tahun pun kira paling lama lah. Ni, mereka ni nak hidup. Anak-anak tuan-tuan nak hidup. Cucu-cucu tuan-tuan nak hidup. Tangan yang membagi undi hari tu nak jawab apa di depan Allah? Mudah cakap, Allah Ustaz, payah apa? Biario pula, mau lepas teruk kita kalih. Persoalan yang aku nak tanya hang, tangan hang yang bagi undi itu, hang berani yakin tak bahawa tangan yang sama akan menukar kerajaan pada PRU 15? Hang berani yakin tak hang akan hidup ataupun tidak lagi pada PRU 15? Kalau tangan hang tak berjaya balik nak menukar kerajaan, hang mati dalam perjalanan ni, saat agama hang dihina, hang nak jawab apa depan Allah? Betul. Kita nak PRU ni tuan-tuan, adik kakak. Aduh, Kelantan cakap. Adik kakak. Kita nak pilih pemimpin, bukan nak pilih agama, adik kakak. Betul lah. Tapi pemimpin yang nak jaga agama ataupun pemimpin yang nak merosakkan agama, yang tu ditentukan dalam pilihan raya tersebut. Itu baru kita cakap dari sudut bangsa. Saya secara peribadi tuan-tuan, salah siapa ni tuan-tuan yang duk jadi ni? Salah kita sebagai mak bapak. Ambil semua salah saya sebagai pendakwah. Sebab kita terlepas pandang selama ini dalam nak menanamkan semangat jati diri, sayangkan bangsa, sayangkan tanah air ke dalam diri anak-anak kita. Itu salah kita. Anak-anak muda hari ini dah hilang krisis identiti, dah hilang semangat sayangkan negara, dah hilang semangat jati diri dalam diri mereka. Anak muda lah.
Ni saya nak pesan kat masjid Temonyo ni. Ni budak-budak ni tahun depan wajibkan mereka belajar sejarah. Bagi mereka kenal anak bangsa kita, tok nenek mereka yang menggadaikan segala-galanya demi nak memartabat dan nak memperjuang kemerdekaan dalam sebuah negara yang tercinta ni. Seorang mereka mengaji. Tak payah duk mengaji lah parami suara. Parami suara tu buat habis hidung yang duk dengar. Mengaji bagaimana tok nenek kita dalam berhadapan dengan Belanda, dalam berhadapan dengan British, dalam berhadapan dengan Jepun, dalam berhadapan dengan komunis, dalam nak memperjuangkan negara. Bawa mereka pergi museum. Ni cikgu-cikgu yang duk ada. Kita buat lawatan sambil belajar. Pergi ke museum, cikgu duk merokok kat luar, budak-budak masuk dalam. Haram, dia tak tahu apa. Minta maaf sebutlah. Tuan-tuan tengok anak-anak Cina. Bila ada benda yang isu yang penting mereka nak terang ke anak-anak murid mereka. Tuan-tuan cuba tengok rombongan anak-anak Cina. Pi satu-satu cikgu dia terang. Ni budak-budak 20 orang. Cikgu dia terang. Pi tani cikgu dia terang. Pi tani cikgu dia terang. Sebab tu anak-anak Cina sayangkan bangsa mereka. Kita. Apa tu? Dua puluh minit, tengah jam boleh ke tak? Tengah jam tak? Tengah jam jumpa tangan ni balik. Dia ada kedarah hukuk. Peh batang-batang dia kata, ni lain hukuk Langkawi ni. Dia kata ni, khasal lain ni. Bagi anak-anak Melayu Islam dikenal perjuangan. Bagaimana tok nenek mereka dirogol, dibunuh, dipenggal kepala, ditembak. Oleh tentera komunis, oleh tentera Jepun dan penjajah-penjajah yang lain. Tuan-tuan tak baca ke? Tuan-tuan tak tengok ke? Bagaimana orang dulu dikerat telinga mereka oleh komunis? Seorang isteri dirogol di depan suami dan anak-anak. Akhirnya mak bapak dibunuh depan anak-anak. Anak-anak dibunuh depan mak bapak. Menderitanya nenek moyang kita dulu dalam nak memperjuangkan kemerdekaan dalam tanah Melayu yang tercinta ni. Ini tanah Melayu. Anak bangsa Melayu kena ingat. Tapi tanah Melayu sudah diperkosakan oleh bangsanya sendiri. Menukar nama kepada Malaysia. Bangsa Melayu sudah nak ditukarkan kepada bangsa Malaysia. Akhirnya jadilah konsep Malaysian Malaysia, Malaysia Malaysia. Ini tanah Melayu. Ingat. Allah Ta'ala buat tanah besar Cina. Allah letak tuan kepada tanah besar Cina adalah bangsa Cina. Allah Ta'ala buat tanah India. Allah Ta'ala letak tuan kepada tanah India, iaitu bangsa India. Allah Ta'ala buat tanah Arab. Allah letak tuan kepada tanah Arab adalah bangsa Arab. Allah Ta'ala buat Malaysia. Allah Ta'ala buat tanah Melayu. Allah Ta'ala letak tuan kepada tanah Melayu ni adalah bangsa. Sebab tu hampa yang duk cakap kami pendatang, hampa cermat. Hampa cermat. Tentera-tentera Melayu, angkatan tentera Melayu duk lena dalam hutan. Duk lena dalam hutan, tinggal anak bini di rumah. 2-3 bulan duduk lena tengah laut demi nak jaga keselamatan ni tuan-tuan. Hak duk lena tu tuan-tuan, tentera-tentera tu adalah bangsa Melayu. Ni yang pertama isu dia buat lah. Mula hapuskan bangsa Melayu. Mai pula isu yang kedua. Bagaimana nak rosakkan umat Islam? Dengan caranya apa dia mereka nak rosakkan umat Islam ni tuan-tuan? Kena rosakkan orang Islam dulu. Sebab tu mereka buat tuntutan bahawa dibenarkan anak-anak yang tidak sah taraf dibinkan kepada bapa dia. Tak mana tuan-tuan tahu tak bahaya dia, tuan-tuan nampak? Tuan-tuan jangan tengok bahaya dia esok lusa, maklum memang tak nampak. Bahaya dia maklum nak tengok 3 minggu daripada lah, Pak Long memang tak nampak. Tapi Pak Long kena tengok bahaya dia 20, 30, 40 tahun ke atas. Saya bagi contoh.
untuk tuan-tuan mudah faham. Satu orang nama dia Somad dengan Rogayah berzina. Berzina Somad dengan Rogayah. Pi duk cerik kok belah pantai Cenang. Tahu cerik masa duk-duk lah, dia tak pergi berzina, dia pergi cerik. Dia duk pi cerik ke cerik ke tepi kok tepi pantai Cenang tu. Lekat anak. Rogayah pun mai dia kata abang, mamak dekat. Mama aku pakai kondom aku tu, dia kata. Tak tahu abang pakai kondom ke pakai apartmen ke, tak tahu tapi lekan. Rasa bocor. Leh kali dia buat pi ikut belah harian ke mana, dia letak Rogayah tu lena dalam kebun apa nama, kebun nenek. Dia kata ni serelung ni hamakan ke semua ni, bagi budak ni gugur. Takdir Allah budak ni lekat tak gugur. Dia pi beli ayat Coca-Cola, bukan kata satu tin, dua tin maklum weh. Satu kontainer dia beli bagi Rogayah ni minum. Tak jatuh budak. Balik bancuh cak korek bagi minum pun habis dong ketum kat dalam kampung dia kutip, tak jatuh. Lah kali dia kata aku kena nikah dengan hang nak buat guna budak ni tak mau gugur. Nikah. Bila nikah 3 bulan, 4 bulan ke 3 bulan, Rogayah ni pun beranak. Terbit anak. Persoalan yang saya nak tuan-tuan jawab salah ni, anak Rogayah lahir tu boleh ataupun tidak dibinkan kepada Somad? Boleh ke tidak? Ha? Hei orang tuanya, jawablah. Kalau tak betul saya tegur. Boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Tapi dia dah nikah. Last sekali undang-undang kata apa dia? Yang mereka duk minta lah ni, wallahu alam sama ada di dunia ataupun tidak, saya pun tak baca. Tapi mereka minta dibinkan. Tuan-tuan bayang bila beranak mai budak tu, takdir pula Allah Ta'ala nak tunjuk anak yang mai tu anak perempuan, dibinkan dengan nama Somad. Okey, selesai. Maruah terjaga, yang nu pun okey, bin Somad, bin Somad. 20 tahun lagi dia duk ngaji dekat UUM. Budak ni nama Rosana. Rosana mengaji dekat UUM. Orang kot dia nak cakap KL, bunyi UUM. Dia kata amai mana? UUM. UUM. Ha? UUM, USM. Berat dia menikah dekat UUM. Jumpa Rosana, jumpa dengan Rizal. Balik Rosana ni pun abah kak rasa nak nikah lah, gatai tak tahu nak abak lah kak lah ni. Tak tahu tengok Rizal tu ketak kepala-pala kita, tak tahu lah gatai lah kak ni. Tak tahu dia kata kat gatai dah abah, makalah pun ada dah nak kena nikah ni. Ayah dia kata tak apa. Somad ni duduk belah mana tak tahulah. Duduk belah Bukit Manduk kan, Candik Kora kan, tak tahulah. Tapi bukan orang Temunyong, sebab orang Temunyong tak ada lagu tu kan. Somad katalah, hang suruh mak bapak Ridan meh, aku nak tengok. Rosana pun abang dekat Ridan. Abang Zan, Abang Zan, awak bawa mak abah main merisik eh. Abang bawa lah main merisik sayang. Mak ayah sayang nak tengok mak ayah abang. Mak pak Ridan pun main meminang apa semua apa kuliah nak nikah. Kebetulan malam ni Somad tu main dengar kuliah sayang. Kita pun jawab kata tak boleh jadi depan bin. Baru dia tahu. Lah kali dia balik abang kat bini dia, tak boleh oh, kena bawa pergi nikah kat Tok Qadhi oh, aku tak boleh jadi wali oh. Bini dia kata abang janganlah abang, kita pun anak semangat tu dia abang. Lepas boleh Rosana tu tak ada dah, kita pun tak boleh. Sebab peranakan saya ni rosak sebab makan buah nenek sikit tu serelung yang abang hantar tu ni. Ingat tak abang punya pasal lah yang peranakan rahim dia rosak ni. Punca dia makan nenek sampai serelung. Kita pun anak ada semangat dia bang. Somad kata tu nak buat lagu mana tu tak apalah bang. Allah Ta'ala pun faham. Ini mazhab kelima. Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, Allah Ta'ala faham. Mazhab kelima. Hak ni cukup celaka mazhab ni tuan-tuan. Dia buat apa Allah Ta'ala faham. Dia ingat Allah Ta'ala ni pak nakal dia pun. Duk faham, faham.
Allah pun faham abang kita anak seorang ni abang. Somat tu pun meh tu imam kat nikah. Tu imam mana nak tahu cerita lama? Betul tak? Kalau tu imam dia tahu cerita lama, dia tak bagi puak-puak ni menikah. Aku tak boleh angkat nikah. Hang kena pergi bagi tu qadi yang kat nikah. Tu imam pun tak tahu. Tambah hak saksi dua orang tu dia kerana anggut boleh RM50. Mana dia nak tahu apa dia kerana anggut yang saksi ni? Tu pun belagak boleh RM50 kat 5 kali kita kena duduk lepas balik. Tak sah, tak dengar. Kawan ni pun aku terima nikahnya. Duduk-duduk, binti duduk-duduk dengan mas kahwinnya yang tersebut. Tak dengar, tuli sebelah tadi tu pun kan. Tak dengar main mana. Nikah. Tok imam akad nikah, saksi kata sah. Jawapan apa persoalan saya lah. Sah ataupun tidak pernikahan yang di, yang dijalankan terhadap Rozana dengan Rizal yang berwalikan bapa dia Somad. Sah ke tak? Tak. Tak sah. Malam pertama lepa pun bersetubuh. Ha, hang tengok aku tengok hang. Tengok apa? Kita dah nikah. Tunggu pada bapak dia, Rizal kata kan. Rizal kata. Lepa pun bersama malam tu, itu dinamakan zina ataupun tidak? Zina. Nampak maklum? Renyih-renyih. Lepas berzina malam tu maklum. Oi. Lepas tu takdirnya maklum. Rizal dengan Rozana ni maklum-maklum. Satu tahun mereka pula dapat anak. Cucu kepada Somad dan Rogaya. Persoalan yang seterusnya. Anak yang akan dilahirkan oleh Rozana tu. Dalam istilah lah. Anak sah taraf ataupun tidak? Tidak. Anak yang tidak sah taraf. Cucu dia pula nama Zaitun. Zaitun ni bila besar umur dia 20-an, dia pi kenan pula dengan cucu kita nama Hashim. Hak pak dia Rizal dengan Rozana UUM. Cucu ni pula mengaji dekat UKM. Bangio. Balik mai Hashim ni abah abah. Awak abang duk kenal dekat satu orang perempuan tu. Nama awak? Nama Zaitun. Dia duk satu kuliah dengan abang lah. Jadi abang pun tak maulah bah kami duk cinta lama-lama. Abang ni duk mengaji bab Islam, mengaji pula pengajian Islam syariah wal qanun. Dua orang ni. Abah dia pula biro dakwah masjid. Sekali nak main sembahyang kat 10 lain Saban. Sekeban nak ni pula dia pergi beli di Yaman. Panjang 3 kilo. Dia duduk mayang majlis tu monyong. Ekor duduk kat cendek kau. Alim Pak Hashim ni. Nama Osman. Hashim. Kemal. Allah tasbih ni maklum. Rantai motor putih. Ganti dengan tasbih boleh jalan motor tu. Punya panjang biji tasbih. Jangan dia buat main. Orang ada 33, dia ada 1002. Bini dia mati bulan lepas tu pun kes terbelik dengan tasbih tu atas katil tu. Lena-lena pusing-pusing tasbih tu belik lehak mati. Hai Alim. Biro dakwah masjid. Anak dia Hashim balik main cerita. Kata abang berkenan dengan Zaitun. Tak tahu abang tengok Zaitun ketak pula. Kata. Lepas tu pak dia kata tak faham. Pak kata tu ni aku ropi nak tengok lah. Aku nak fikir lah. Aku tak mahu rambah duduk zina. Zina ni. Wala taqrabu zina. Tu dia pak dia. Ingat. Kena nampak aku tak ada duit aku cari. Jangan duduk zina. Keturunan kita keturunan mulia. Ni kalau aku duduk zina ni aku nak jawab depan Allah ni. Duduk teriak. Tak boleh temang buat dosa kira nak teriak lah. Duduk di mana Hashim ni orang kot dia. Orang alim, nak alim ni orang kot dia. Berkenan. Mailah Hashim ni pun naik feri mai ke Langkawi. Tasbih tu kena duduk tepi belah India tu. Tak boleh buat masuk dalam. Tak celuih di situ tu. Kena tak luar. Dia pun duduk kat luar tu lah. Tak nak sampai Langkawi ni zikir. Turun-turun mai dengan satu geti tengok satu macam. Dia duduk dekat KFC.
Ekor dia punya tasbih tu duduk kat feri lagi tu kan. Ni dia punya duk tarik nak keluar daripada JT ni. Alim Pak Cik Hashim ni memang bagi menikah dengan Zaitun. Zaitun dengan Osman pun nikah. Persoalan saya sekarang, Zaitun nikah dengan Osman dalam tak tahu apa keadaan. Rizal bapa dia jadi wali, sah ke tidak? Sah ke tidak? Tak sah. Di situlah startnya tuan-tuan. Keturunan tuan-tuan akan ada anak zina. Nampak belum? Sebab tu saya kata jangan tengok minggu depan. Memang tak nampak. Jangan tengok nasib kita 2 minggu depan. Memang tak nampak. Kena tengok 30 tahun. Kena tengok 40 tahun. Rosaknya umat Islam pada saat itu. Lahirnya anak-anak yang luar nikah. Yang tidak sah taraf. Bergelombangnya umat Islam dengan dunia penzinaan. Pada saat tu bala Allah Ta'ala akan turun. Itulah yang memang menjadi hajat dan niat musuh-musuh Islam. Lah lepas nak tengok apa dia pula, orang Islam satu persatu murtad. Ni satu-satu agenda lepas ni. Satu-satu agenda lepas. Tuan-tuan, dia tahu kata anak-anak Melayu Islam ni rapuhnya akidah. Tuan-tuan ingat tak di 7, 8 tahun, 9, 10 tahun dulu ni? Tuan-tuan ingat tak bagaimana permintaan mereka mendesak kerajaan membenarkan kalimah Allah untuk digunapakai di dalam penterjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu? Ingat tak? Antara tokoh yang menentang keras benda ni, almarhum Datuk Dr. Harundin. Antara yang menyokong kuat, bakal PM ke-8 kononnya. Tak duk gila nak jadi menteri tu hang, nak jadi menteri apa hang balik urus parti hang tu kelain riuh dah. Hang nak urus parti kecil-kecil tu pun tak lepas nak sembang nak urus negara. Duk langkah PD, langkah PD, langkah PD, langkah masuk Sungai Buloh balik. Dialah antara orang yang menyokong kuat pada waktu tu. Tuan-tuan, kita kata tak boleh. Ayah saya waktu tu menjadi mufti Kedah. Antara orang yang tak benarkan penggunaan kalimah Allah di dalam penterjemahan, di dalam Bible. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Almarhum Sultan Abdul Halim pada waktu tu telah setuju dah, sign dah dalam menggezakkan dalam fatwa negeri Kedah. Ada beberapa perkataan yang orang bukan Islam tak boleh guna, antaranya mufti tak boleh, pedri lepa nak letak nama mufti tak boleh, gereja nak letak nama surau masjid tak boleh. Ada berapa apa nama istilah tak boleh, antaranya Al-Quran tak boleh. Oh, waktu tu orang Melayu kata ni apa dia ni, apa tak baca ke dulu zaman Nabi lu, ah, dia pandai. Orang Melayu ni dia pandai, dia pandai nak bagi bangsa dan agama dia lingkup. Dia cukup pandai orang Melayu ni. Kita tak nampak silap-silap tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni, maklum-maklum ni pun ada yang duduk pertahan boleh guna. Lah baru kita nampak agenda mereka. Diterjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu, akhirnya meletak kalimah Allah. Bayangkan kalau anak-anak tuan-tuan dapat Bible, hak jenis mengaji apa tak tahu, dia duduk selak-selak-selak. Oh, Tuhan mereka pun nama Allah, Tuhan aku nama Allah. Macam jahanam. Sebab tu saya kata agama rasmi Malaysia adalah agama Islam. Kita tak pernah biadab tuan-tuan duk pi duk sebarkan Al-Quran ni depan-depan gereja depa. Betul tak? Kita tak pernah biadab, kita hormat lain-lain agama. Kami tak pernah bawa NGO-NGO kami pi edak Al-Quran depan kuil, edak Al-Quran depan gereja, depan apa nama tokong depa. Tak pernah. Tak pernah kita duk pergi jumpa rumah-rumah lepas edar Quran. Sebab kami faham konsep lakum dinukum waliyadin.
Ini konsep yang Allah Ta'ala suruh kita amal dan Nabi suruh kita amal. Agama hampa, agama hampa buat. Agama kami, agama kami. Hampa jangan ganggu agama kami. Dan kami tidak akan ganggu agama hampa. Hari itu depan sekolah, hari ini main depan rumah pula ni. Nak kata rahmatan lil alamin lagi ke? Nak sebut toleransi lagi ke? Mana dia umat Islam bangun? Sebab tu saya kata ni kita bicara bukan bicara politik, no. Kita sembang ni bukan sembang politik. Yang ni kita dah bicara bab bangsa kita, kita dah bicara bab agama kita. Kalaulah umat Islam tak boleh bersatu lagi, tuan-tuan, tuan-tuan jangan harap. Kalau bangsa Melayu dan umat Islam tidak boleh bersatu lagi, tuan-tuan, dalam saat lo ni, tuan-tuan jangan harap jaminan untuk anak-anak kita ni selamat untuk hidup 3-40 tahun yang akan datang. Pasanglah badan untuk kita berhadapan di saat yang telinga kita akan disebut cucu Hang Din murtad dah. Sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Mak Islam, pak Islam, anak murtad. Tuan-tuan nak ke tuan-tuan? Saat tuan-tuan duduk dalam kubur tuan-tuan, tuan-tuan duduk tengok anak cucu tuan-tuan, Allah, cicit aku dah murtad 3 orang. Saya tak redha nak melihat keturunan saya ni ada yang murtad. Sebab tu saya bersuara. Ini dia kemampuan saya. Orang kata, ustaz, apa guna ustaz duduk melalak atas kursi kuliah yang ustaz duduk ingat dalam ceramah, dalam live? Saya kata ini dia ruang yang saya ada. Ada kawan-kawan kita telefon, Syekh hantar jangan duduk derai dengan Syekh. Saya kata minta maaf, aku bukan bacul lagu hang. Aku bukan alat perkakas lagu hang. Saya tak kira. Kalau benda yang mereka buat tak betul, sayalah orang yang pertama akan memangkang. Tapi kalau benda yang mereka buat betul, sayalah orang yang pertama akan menyokong. Seperti mana yang dikatakan suami yang cerai isteri tak bagi nafkah, akhir boleh di blacklist nama dia, saya menyokong. Kita bukan duk serbu buta. Kita bukan main serondoi membabi buta. Tak. Sebab tu ada masjid yang duduk desak saya, jangan Ustaz Nau. Ustaz main mengajak masjid kami, jangan duduk bercakap benda lagu ni. Saya kata kalau tak bagi saya bercakap benda betul, tolong buang saya daripada kuliah. Saya nak berhenti tak? Saya abang betul-betul. Kalau tak setuju, tolong buang. Saya nak berhenti kuliah sama sekali tidak. Sebab saya takkan lari daripada perjuangan. Saya nak balik berjumpa dengan Allah tak tahu bila. Saat saya berada di hadapan Allah, kalau saya berhenti kuliah, saya tidak ada jawapan nak bagi depan Allah. Kalau ditanya, Usam, kenapa tak pergi mengajar dekat kaum tu? Dulu bukan ada kuliah ke di situ? Ya Allah, aku lari daripada mengajar. Ya Allah, aku berhenti. Saya tak boleh jawab di depan Allah. Tapi kalau tuan-tuan buang saya, saya boleh jawab di depan Allah. Ya Allah, dulu memang saya mengajar bulanan di masjid tu. Tetapi di atas beberapa faktor perbezaan, saya cakap lagu ni, lagu ni, lagu ni, akhirnya saya dipecat, dibuang daripada kuliah tu. Sebab tu saya tak pergi mengajar. Saya boleh jawab di depan Allah. Bukan minta maaf cakap, bukan saya nak pelahap 200-300 di masjid, bukan. Demi Allah, kalau kamu tak bayar pun saya akan mengajar, selagi mana ada orang nak mengaji, nak faham agama. Tolong tuan-tuan. Sampai dah masa kita orang Melayu ni kena sepakat, insya-Allah Islam berdaulat. Kalau orang Melayu berpecah, masih duk takut yang lama, mentaliti yang lama. Oh, ni parti ni, parti ni, lepa ni tak boleh nak pakat, lepa ni tak boleh. Kamu bangsa apa? Melayu. Aku bangsa Melayu. Kamu agama apa? Islam. Aku Islam. Kenapa tak boleh nak bergabung? Kenapa tak boleh nak duduk sekali? Kenapa tak boleh nak bicara keperjuangan sekali? Kamu faham?
faham tak anak bangsa kita sedang diganggu-gugat? Ya. Kamu faham tak agama kita sedang diinjak-injakkan? Ya. Mana maruah? Kena fikirlah tuan-tuan. Kena fikirlah. Tak boleh dah tuan-tuan duduk lagu ni. Tak boleh. Nah, masa pun sejam dah. Sambung nak buat tiga. Nak perhabis lah. Lepas tu kena dengan saya menguatkan suara ketika membaca bismillah. Saya kuat suara waktu mengajar. Yang ketiga, menguatkan suara ketika baca bismillah dalam surah Al-Fatihah. Itulah yang orang tengkak tu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu hukum dia ada guna tu. Duk bismillah kuat. Ada tempat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada. Sekiranya. Waladhalin. Amin. Wadduha wallayli idha saja. Bismillah. Tak ada. Adakah boleh lagu tu? Ataupun baca bismillah kuat ni. Mereka kata tak ada. Ni bida'ah apa semua. Imam An-Nakhai dan Waqi' bin Al-Jarrah menganggap sebagai bida'ah. Sedangkan madhab Syafi'i menganggapnya sebagai sunat. Kita duduk di Malaysia beramal dengan madhab apa? Imam Syafi'i. Hukum dia adalah sunat membaca basmalah secara nyaring dan kuat, secara jahar di dalam kita nak membaca surah Al-Fatihah. Ini berbeza. Kalau orang yang tak mau baca pun betul, orang yang nak baca kuat pun betul. Ha. Yang keempatlah, membaca doa qunut dalam sembahyang subuh. Mazhab Syafi'i dan Maliki menganggapnya sebagai sunat, sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali berpandangan sebaliknya. Ada tak pandangan kata baca qunut ni sunat? Ada. Sebab tu kalau ada tu imam baca qunut sembahyang subuh, jangan duk pecat. Jangan duk pecah. Jangan duk buang. Ni tak boleh. Mai tahu orang lain nak kena raikan pandangan. Mai tak apa duk kerah apa je betul. Ada kawan kita mai jadi imam baca bismillah kuat, kunut kuat kena buang. Tak, ada. Mazhab silakan. Cuma kita habaq di Kedah. Kita ni berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Telah digazetkan dalam fatwa kalau akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam enactment agama negeri Kedah, umat Islam di negeri Kedah berpegang kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bracket Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam bracket enactment undang-undang tubuh kerajaan negeri, dalam sudut mazhab fiqh kita berpegang kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini yang ditetapkan. Sila nak baca subuh kena baca qunut. Dan dalam nak meraihkan ulil amri kita ni, raja kita Sultan Negeri Kedah sebagai ketua agama yang telah mengizinkan sebagai itu. Dalam negeri lain, dan dalam negeri lain ada yang sultan, raja dia kata kita di negeri ini bukan tak terikut mana-mana mazhab. Tak, kita terima mana-mana pandangan mazhab selagi mana ada dalil dan hujah. Silakan nak abang nak baca qunut, silakan, jangan dipecat. Boleh pak? Nombor lima. Dia kata tuan-tuan, membaca qunut dalam sembahyang witir Ustaz Usam sambung bulan depan. Dia kata tuan-tuan kan. Jadi sekarang berhenti lah. Dan dia tulis tuan-tuan, saya nak kata apa? Dia kata jadilah. Kami ni pala lutut pun duk kenyih. Tak dengar dah lemah ni, dia kata. Ha, nak mengajar sampai bila? Wallahu'alam. Tanda beri tuan-tuan. Napa nyawa mak murah reti jumpa bulan depan. Mak orang tak ramai kat JT. Kalau ramai dia tak ramai. Saya ada ingat bulan 12 ni saya nak cuti kot tuan-tuan. Cuba lah satu lah. Tak ada pasal duk keling orang nak naik feri tak sat pun. Allah. 2 jam. Duk ngangak. Teruk oh tuan-tuan. Nak main mengajak ni Langkawi ni mau tak ada mujahadah. Bukan tak main dah. Dulu nak masuk JT Kuala Palih senang lah. Nak kena scan dengan tiket pula dah. Saya perasan tuan depan habis. Scan habis buat teh. Tan teruk. Hak tu boleh gagah tunggu lagi tuan-tuan. Hak paling teruk tu JT Kuah tu. Allah. Ferry nak sampai ke depan tu. Allah. Saya rasa tuan-tuan terapi ukur. Rasa lepas jamak kosor tu tuan-tuan. Boleh tu tuan-tuan daripada JT tu. Mau jenis sakit lutut ke keji manis. Tuan-tuan tak lepas dah jalan kena duduk zero dah. Jauh. Tu pun saya duduk dengar-dengar. Mereka kata nak buat pula JT ni. Kita turun di Pulau Tuba tu. Nak berjalan main ke Kuah tu. Mampu ya. Pembangunan ke depan tu.
Maklong tahu tak, maklong nak mai ke Kuah, feri berhenti kat Pulau Tubau. Oh, jenuh tuan. Dia teruk. Jadi saya ingat bulan depan kita cuti lah. Kita jumpa bulan 1. InsyaAllah. Tuan-tuan, panjang umur, murah rezeki, jumpa pada bulan 1. Wallahu'alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara tuan-tuan. Jadi apa mesej yang saya sampaikan malam ni penting. Kita umat Islam berbangsa Melayu, dah sampai dah masa dah kita kena duduk sekali memikirkan perkembangan dan keadaan anak bangsa kita, agama kita pada masa yang akan datang. Jangan duk tengok, tuan-tuan, 6 bulan ni pun kita serabut macam-macam dah. Tuan-tuan bayang kalau dapat sepengah nak habis 5 tahun ni macam mana. Apa lagi yang mereka nak kacau kita? Apa lagi yang mereka nak cabak kita? Sebab tu saya kata pihak kerajaan kena pandang serius dalam benda ni. Sebab seolah-olah api ni tuan-tuan sedang disiram minyak petrol. Kita sebagai pemimpin kena patah api ni, jangan duk pergi menyalah. Tapi lah ni seolah-olah api ni sedang disimbah minyak petrol. Saya akan bercakap dengan nada yang semacam ni sampai bila-bila tuan-tuan. Ini nada yang saya akan bercakap. Jangan duduk main gempak, saya nak panggil, panggil, silakan, silakan. Jangan duduk gempak saya lah. Ustaz cakap lagu ni ikut orang panggil, 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 panggil. Siapa nak panggil dia, panggil. Jabat agama nak panggil, panggil. Jabatan agama nak panggil, panggil. Esko nak panggil, panggil. MB nak panggil, panggil. Ustaz syarat, ustaz jangan bawa orang, ustaz seorang, panggil. Habak tahu lah. Bila? Habak awal lagi aku nak ijah. Allah, hampa ada kuasa. Hampa ada ingat apa hebat dengar dekat kuasa hampa tu. Hampa ada kuasa. Aku ada Allah. Hampa ada kuasa. Aku ada Allah. Tak ada takut dah. Pantang anak Kok Diang mengaku kalah sebelum berjuang. Saya anak Kok Diang tuan-tuan. Saya bukan anak Candik Kora. Saya bukan anak Temunyuh. Saya anak Kok Diang. Tak panggil-panggil. Saya tak takut. Aku nak jawab depan hampa. Lelah aku cakap. Aku tak gentar sikit pun. Yang aku takut dan bimbang, aku nak jawab depan Allah. Mana dia saya nak letak? Qulil haq walau kana murra. Cakap benar walaupun pahit. Mana dia? Seafdal-afdal jihad apa dia? Bercakap benar di depan pemimpin yang zalim. Kalau pemimpin ni nak rosakkan bangsa saya, kalau pemimpin ni nak rosakkan agama saya, tanggungjawab saya bercakap benar. Orang kata awak yang duk cakap dalam, duk cakap dalam masjid, okey, bagi satu kursi aku dalam sidang dulu, aku nak pergi bercakap. Ni hari ni hampa bentang bajet belanjawan negeri kita. Dengar kata sampai hari Khamis ni, ada tak satu kursi aku nak pergi riuh dalam sidang dulu. Bagi satu kursi aku nak duduk dalam parlimen. Tolong minta mana-mana ni parlimen tu. Berhenti tak? Bagi laluan saya nak bertanding. Oh tak boleh. Anu PD boleh. Wakil rakyat bukan mati pun. Bagi. Bagi duit, bagi main aku nak berjuang. Aku nak duduk dalam kejekah. Mula duduk cakap, duduk pijak atas kapek. Tak tahu duduk sila atas meja yang dipertua dah. Mampu ya tuan-tuan. Silak-silak saya duduk sila depan meja speaker dah. Ha. Takut sangat nak kena panggil dengan orang. Saya dah panggil, saya nak tanya. Tak mana saya lah saya bercakap. Panggil, tak ada masalah. Panggil, saya nak pergi. Syarat ustaz main seorang. Seorang pun aku pergi. Seorang pun saya pergi. Oh, tadi tak boleh bawa apa. Tak ada bawa apa. Saya takkan takut nak disoal di depan. Ustaz, tauliah ustaz kena tarik. Tarik. Hampa ambil bubuh dalam muzium negeri Kedah. Tauliah saya. Bubuh tak ada masalah. Ustaz tak boleh bercakap. Senang. Saya duduk di rumah tengok cerita Tamil lagi seronok. Cerita Tamil seronok. Tumbuk sekali pusing kat 13 kali. Kan? Baru sekali dia penumbuk 3 kilo punya terbang. Itu cerita Tamil. Pada aku duduk berhadapan dengan apa? Baik aku tengok hero filem Tamil. Saya nak sebelum saya mati ni apa dia? Saya nak cakap benar-benar. Saya nak cakap benar-benar. Saya tak takut nak cakap benar-benar. Ada orang kata jaga ustaz. Kut-kut mat. Saya ada Allah. Saya ada Allah. Allah Ta'ala akan jaga saya. Ihfazillah. Kamu jaga Allah. Kamu jaga agama Allah. Bercakap benda yang benar. Yahfazka. Allah akan jaga hang.
Ini jaminan Nabi SAW. Nabi bila berjanji tak pernah mohong. Manifesto mohong, murah, tak dengar ke kita. Tapi Nabi bila berjanji, Allah Ta'ala yang bagi jaminan tu akan terlaksana. Dan tuan-tuan, saya minta jangan takut dengan apa-apa. Kita ada Allah. Maklum, kita ada Allah. Ya, saat sekarang kita tidak ada kuasa. Tapi jangan lupa, wahai umat Islam, saat kamu tidak ada kuasa, tetapi kamu ada yang maha kuasa. Allahu Akbar. Jangan takut. Mereka ada kuasa, kita ada maha kuasa, iaitu Allah. Jangan takut, tuan-tuan. Umat Islam jangan bersedih. Umat Islam jangan takut. Kita tidak ada apa-apa, tapi kita ada Allah. Saya ada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita semua. Allah Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita bercakap yang benar. Dan Allah Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita mempertahankan agama di saat agama kita sedang diperkotak-katikkan. Amin. Ya Rabbal. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa saya, dan saya berharap tuan-tuan memaafkan kesalahan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu bika min hal ahli an-nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.